Saya berada di Gunung Tempe, desa desa apa, Mas Bro? Desa Pelabuhan. Desa Pelabuhan, Kecamatan Pelandaan, Kabupaten Jombang. Pelandaan, Kabupaten Jombang. Kira-kira seperti inilah yang dinamakan Gunung Tempe. Seperti tempe. Nah, ini batunya seperti tempe. Makanya disebut Gunung Tempe. Makanya disebut Gunung Tempe. Di sini banyak batu akik. Nah, ini dapat banyak batu akik dari sini ya. Kalseden, Mas. Kalseden, batu jenis kalseden. Kalseden, nah. Kalseden, saya juga nggak tahu akik. Di sini banyak sekali batu akik jenis kalseden. Ada hati ayam tadi. Nah, kita dekatkan, inilah Gunung Tempe. Ini batu ini. Batu menempel. Seperti apa, pasir, banyak pasir lah ini. Pasir campur batu kerikil. Seperti gini. Ini masih berupa agak kurang keras ya. Ini apa? Seperti di Brantas. Kemungkinan ini kan desa pelabuhan. Kemungkinan ini dulunya laut, Mas Bro ya. Ayo nang, kono Mas Bro. Nah, kemungkinan ini dulunya laut. Soalnya ini desa pelabuhan. Kalau pelabuhan kan harusnya laut ini keras loh, keras batu. Loh, batu ini. Ini tapi seperti cor ya. Tapi dijupuk kene Mas Bro. Ya sik kene kabeh. Kabeh kelet, kabeh kene. Jadi ki sebagian ada yang sudah membatu, bekas. Ada yang masih belum membatu. Nah, ini masih loh. Ini kan pasir. Nah, Mas Bro. Jika dilihat ini pasir tanahnya. Oh, pasir. Ya. Pasir tapi ini berada di gunung. Makanya disebut Gunung Tempe. Nah, anehnya seperti itu. Gunung tapi kok banyak pasirnya. Gitu. Nah, ini kita kasih contoh. Tapi bagasnya kayak dijukui, Mas Bro ya. Galian. Nah, seperti ini yang tidak bisa diambil. Sebagian diambil dibuat nguruk itu kemungkinan. Apa, Mas Bro? Jalan tol. Nah, seperti ini batunya. Terus ini lapisannya, ini tanah pasir. Terus ini lapisan seperti ini lagi. Nah, ya itu batu. Nah, ini kira-kira lapisan tanahnya seperti ini. Berlapis-lapis. Yang atas ini banyak kerikilnya. Yang kan terus nggak ada. Ini pasir ini. Ini di gunung loh ini. Di atas gunung. Jadi berbukit. Bukan gunung ya, tapi perbukitan. Nah, ini. Tanahnya tanah berbentuk pasir. Terus kira-kira jaraknya 1,5 meter. Baru ada kerikilnya lagi. Terus 1,5 meter nggak ada, terus kerikil lagi, dan seterusnya. Begitu, ada yang sudah membatu, ada yang tidak. Ini yang membatu. Nah, ini batu, ini nggak bisa diambil. Sudah jadi batu. Tapi mirip apa? Cor-coran ya, Mas Bro ya? Persis, cor. Persis cor-coran. Suwates ya, tuh. Ya nggak bisa diambil ya, cor persis. Ini sih nggak ngerti, dikira apa? Semen sama pasir ya? Padahal tanah. Padahal ini alami ini, semen alami. Kemungkinan membatu secara alami. Nah, ini membatu secara alami. Banyak sekali itu di sana. Nah, itu juga apa? Kita lihat yang bagian sini. Nah, seperti inilah. Ini yang masih bisa diambil, Mas Bro. Nah, ini. Tapi sebagian kok ijik bisa diambil ya, itu kan sih. Nah, yang itu sudah jadi batu. Ya. Tapi yang ini, coba lihat, Mas Bro. Nah, yang ini masih bisa diambil, masih. Oh. Tapi campur. Oh. Ayo, batunya seperti ini loh.
Nah ini banyak batu akik ini. Batu akik banyak sekali ya batu akik. Ini juga jenis batu akik. Wah, tapi kok anehnya kok tanah pasir gitu loh. Biasanya di pegunungan kan enggak pasir. Ini di pegunungan tapi tanahnya tanah pasir. Nah ini ada akik. Angel ya mas bro? Nepai sebenarnya angel. Soalnya campur batu, sebagian kan membatu loh. Si sebelah ini atos. Nah ini sudah membatu ini. Ini yang sebelah sini sudah. Oh, aduh. Atos. Sudah sebagian membatu. Antik-antik sih tan. Iki malah batu jenis apa iki? Antik ya. Batu pelangi. Batu pelangi. Antik. Ya ini tanah. Disebut orang sini nyebutnya gunung. Oh, gunung tempe. Tapi kayak bekas diambil mas bro ya. Diambil di buat tol. Cuma ini itu yang enggak bisa diambil yang sudah membatu. Lah iki suketé kuwetel, Mas Bro. Diwuri iki lak enak ya. Nah ini. Ini contohnya. Ini oh iki wis membatu, Mas Bro. Ya kabeh kena membatu. Tapi kok kayak apa ya? Kayak ono pinggir kali ngono ya. Banyak atau akik ya mas bro? Banyak jenis perbatuan nih. Wake batu akik batu iki sudah membatu lo kena mas bro? Tak cuil kena lo? Kok iso ya kelet? Sebagian harus membatu sebagian gorong. Oke. Inilah yang namanya gunung tempe. Soalnya mirip seperti tempe, tapi batu. Sebagian sudah membatu, sebagian tidak. Kita naik ke puncak gunung tempe. Aduh. Nah, kita berada di puncak gunung tempe. Gunung tempe. Kita berada di puncak gunung tempe. Nah ini mas bro, di puncak gunung tempe. Sampai enggak golek akeh ya mas bro? Lagi oleh. Wah akeh ya. Gunung tempe. Medone lipat nanti mas bro. Akeh ini baliknya. Kita berada di puncak gunung tempe. Kok jauh akeh mas bro sebelah kanan ya mas bro? Kita jalan-jalan di atas puncak gunung tempe. Duh, iki malah antik mas bro. Kayak apa ya? Kayak. Nah, do. Duh, batu kerikil. Tapi padahal dhuwur gunung. Perbukitan sih bukan gunung. Seperti kayak koral semen. Oh. Lah kok enek. Bekasi wong rekreasi. Ngunduh jagung mangan lali. Ngunduh jagung mangan lali ya. Nanti mau mas bro. Nah, kita menggunakan alat detektor. Ternyata di sini ada sendok. Lah kok iso enek sendok? Nah kini, gimana bro? Iki wong ngunduh jagung iki. Nah ini sendok. Kita taruh di sini saja sendoknya. Ya wong e ngunduh jagung lah ini sendok itu kok mana nanti sendokku kok kaya enek. Kayak gari nang kene lho. Sanger. Patune. Oh lempengane antik Mas Bro. Iki lho kok lempengan iki ya? Apa? Lho. Isi enek lempeng-lempengan ini. Antik ya. Batu ini lho. Kayak modelnya kayak gainannya menungso. Kayak enek semen nih, kayak enek. Apa ngono kok jenenge? Lho, jenis batu ini kok aneh padahal iki terbentuk secara alami tapi kayak gip ya. Gipsum ngono kok. Lho. Padahal ini batu alami lho iki. Di sini banyak batu akik, jika cari batu akik di sini.
Berbagai jenis batu ada di sini. Ini batu apa ini? Oh, itulah batu akik. Oh, ada jenis lagi batu. Batu apa ini? Batu berwarna hijau. Nah, ini batu hijau. Banyak ribuan batu akik di sini. Ya, ini yang hobi cari batu akik di sini banyak sekali. Batu akik. Ayo kita ke sini lagi. Ini dekat waduk, Mas Bro. Ternyata ini waduk kedua ya. Waduk Etan. Saya sandal kok cepat, Mas Bro. Alah, Mas Bro, Mas Bro YouTuber gak iso tuku sandal. Aduh, sandal sewalu iki rek. 2000 gak nih. Aduh.